Pemirsa, hari ini kami awali informasi dari ini ada informasi mengenai diduga mengemudi dalam keadaan mengantuk ya, sebuah SUV menabrak separator busway. Ini di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, pemirsa, kencangnya benturan ini bahkan membuat bagian kanan SUV ini naik ke atas separator. Beginilah kondisi SUV yang mengalami kecelakaan tunggal menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden bermula saat SUV melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Matraman menuju kawasan Jatinegara. Diduga mengantuk saat berkendara, pengemudi SUV yang merupakan seorang wanita secara tiba-tiba menabrak separator busway. Salah seorang warga menyebut di lokasi ini memang menjadi langganan kecelakaan tunggal. Tak hanya kendaraan mobil, sepeda motor pun juga turut alami kecelakaan. Tadi pengemudi kayaknya kecepatan tinggi, Pak. Korban sendiri ngantuk kayak posisi, Pak. Ngantuk akhirnya kecepatan tinggi nabrak tengah-tengah. Kebetulan tuh sering, Pak, di sini kecelakaan. Makanya hati-hati, Pak. Itu berapa kali, Pak, di sini, Pak? Terlalu sering, Pak, di sini. Meski pengemudi SUV selamat dari kecelakaan, namun dia mengalami luka ringan akibat benturan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kendaraan SUV dievakuasi ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.